Karim, hari ini kita akan check out dari Hotel Madinah menuju Mekah Al Mukarramah beserta para jemaah Nigeria dan Suri. Jam 2 lebih dikit lah. Nanti 6 jam perjalanan. Berapa jam perjalanan? 6 jam. 6 jam. Nah, insyaallah di sana jam 9 jam malam. Dah. Jadi kita mampir mikat, Pak Ustaz. Ya, mampir mikat. Di Bir Ali. Zain, kemana Zain? Ibir Ali, barakallahu fiik. Hari ini hari Jumat ya, hari Jumat. Jumat, masya Allah, tabarakallah. Sayyidul Ayyam, Wa'idul Muslimin. Mas Bojo. Kumpulkan dulu aja. Nomor 3 ya. Prinsipnya harus kompak. Ini bareng ya, kalau nanti kita kayak ini sudah sudah Nur Ustaz Bapak Ibu namanya ya. Pokoknya selesai nanti keluar tunggu di sini aja. Biar enggak terpisah. Cepat ya. Nah, Hilton sini, Zen. Apa? Ini Hotel Hilton, Hilton Swiss. Kita lurus lagi. Oh. Ini parkir nyaman, Zen. Ya, parkirnya tadi. Ini Hyatt Regency. Kemudian bosnya di mana? Di Hilton. Di corner deh. Bosnya. Tapi tadi ada yang ditambah lagi, yang di kontrak dipindah lagi ke ini, ke Hilton, di upgrade. Ini kontrak. Sini, sini. Yang Abah belum? Abah, Zon Basit belum. مسؤول حمله مسؤول من مدير ما في ايه انا هو امام امام ambil posisi sebelah kiri ya Thank you.
gandeng laki lain salah salah. Gandeng mini kurang. Aquí sabe, no dice que está en suya, ahí va. اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتكريماً وتعظيماً وبراً ومهابةً ورفعةً وزده من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفاً وتكريماً وتعظيماً. Cantik. Mana kelihatan mana? Mukanya mana? Mukanya mana? Terus-terus, tidak apa-apa ya. Oh, sini, Alhamdulillah. Ini ruangannya untuk dia, kan? Iya. Untuk ruangannya kan, kumpul-kumpul. Ini kan untuk yang super. Pejabat, apa yang tempahnya. Alhamdulillah, ada kabar bus ini. Kabar bus dia bisa. Ayo, mau kan? Mau. Iya, ini pemandangan dari salah satu hotel kita. Masya Allah, tabarakallah. Mahal ini, mahal. Iya. Uh-uh.
Oh, ada itunya tak? Ini bursa. Kenapa enggak dari siang tadi ya? Siang pemandangannya lebih bagus lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan menengok salah satu kamar para jemaah Ridatur yang bertepatan dengan milad Ridatur yang ke-8 di Hotel Conrad. Pada hari ini malam Ahad tanggal 22 Februari 2020. Mari kita lihat bagaimana keadaan kamarnya. Ini proses ini suasana di Tanah Haram atau Masjidil Haram dari lantai 18 ya, karena lantai terakhir itu 19. Ini dari Hotel Conrad. Ini salah satu ruangannya, kita lihat ruangan yang cukup luas. Ini ruang tamu, kemudian ada ruang tamu, ada televisi, kemudian ada kursi untuk pijit, kursi listrik. Kemudian ini ada meja untuk mungkin ada yang ditulis dan sebagainya. Kemudian ini ada kamar keluarga atau kamar makan juga bisa buat duduk. Nah, baru dari sini ada kamar tidur. Ini pintu utama dan ini kamar tidur. Coba untuk kursi pijat goyang. Masukin gitu. Coba kursi pijat. Ah, ini Masjidil Haram. Mau salat jenazah. Ini Masjidil Haram Darut Tauhid. Proses salat jenazah ya. Tamakah.